Jakarta yang tempatnya tuh cozy banget, yang tempatnya asik banget buat kalian yang mungkin pengen hangout, atau mungkin pengen ngerjain tugas, atau mungkin pengen cari inspirasi. Kita ada di mana? Kita ada di Aperture Coffee, tepatnya di Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan lokasinya menurut aku strategis banget ya, Rul, ya, buat strategis banget buat kalian yang mungkin pelajar atau mungkin mahasiswa yang tinggal di sekitar sini yang mungkin cari tempat buat dia tugas, yang pengen cari buat tempat nongkrong. Iya, benar banget. Dan sejauh tempat ini bisa mengakomodir kalian yang mungkin pengen cari wifi atau mungkin buat cari wifi gratis. Fasilitas yang keren banget ini. Karena kita dapetinnya dari lakupon.com, Rul. Di situ banyak banget voucher yang bisa kalian dapetin. Nah, untuk Aperture Cafe ini, karena kita berdua, kita pilih paket yang berdua, yang paket B. Di situ kita nanti bisa dapet dua makanan dan dua minuman. Buat kalian yang pengen pesan voucher di lakupon.com, pengen order, gimana caranya? Caranya gampang banget. Pertama, buka website-nya lakupon di www.lakupon.com. Terus habis itu pilih restoran yang kalian mau. Misalkan kayak Aperture Coffee nih, abis itu tinggal pilih paket makanannya, terus beli deh, tinggal tukerin ke restoran. Jadi kalian bisa dapetin voucher, bisa di print atau mungkin voucher online yang bisa nanti kalian tukerin ke kafe atau mungkin tempat hiburan yang kalian pilih. Nah, di depan kita sekarang udah ada dua makanan, dua minuman yang tadi kita pesan paket-paket. Paket B dari Aperture Cafe. Nah, kalau aku pesen Ovo Maltintos dan es kopi latte. Kalau Anggi? Kalau aku pesen pisang goreng keju coklat sama minumannya sparkling delight rasa peach. Nah, seru banget ya. Sekarang kita mau cobain. Yuk, kita dekat. Sekarang kita mau cobain potongan pertama. Ovo maltnya itu kerasa banget dan garing banget. Kalau pisang gorengnya gimana? Pisang gorengnya, nah yang beda nih pisang gorengnya bukan pisang digoreng pakai tepung nih, yang beda pisangnya digoreng pakai tepung panir, jadinya kriuk banget. Terus ditaburin sama keju sama meses. Enak banget ya kayaknya. Banget. Crunchy. Pisangnya kerasa ya? Thank you.